kita akan melakukan pengepresan dari batang pohon bonsai waru emprit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Namrikus. Di video kali ini saya akan mendokumentasikan pohon bonsai dari waru emprit ya ini teman-teman. Alhamdulillah ini sudah termasuk programan dari pohon bonsai waru ya. Kita akan melakukan pengepresan dari batang pohon bonsai waru emprit yang bergaya buncin ini ya teman-teman. Insya Allah saya akan melakukan pengepresan. Iya. Oke, seperti apa proses pemangkasannya? Ikuti terus channel Namrikus. Lanjut, kita langsung proses pemangkasannya. Oke, saya akan melakukan pelepasan. Ada pengawatan kita lepas dulu langsung pengepresan. Proses pemotongannya ini juga nanti saya akan setek kembali ya. Saya yang dua kalau dibuat cukup ya. Mampul. Keren. Nah, ntar ke depannya kayak gini. Jadinya nggak simpang nih teman-teman. Di sini besar, jadi kurang simpang. Saya melakukan pengepresan pada batang yang dominan besar ya. Oke. Tujuannya biar kambiunya cepat menyatu ya ini ya. Nanti saya kasih salep kambiun ini teman-teman. Saya oleskan ini salep kambiun tujuan biar cepat menyatu ya. Oke, tinggal pruning dengan tujuan tidak biar supaya tidak stres ya. Ini saya pruning
kuning daunnya. Nah ini ya, ini tujuannya untuk mahkota ini. Sementara los dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai ya, teman-teman. Ini tinggal nunggu perkembangan dan pertumbuhannya. Semoga kedepannya tumbuh subur. Kita akan memprogram ulang seperti apa hasilnya nantinya ya. Ini kemungkinan nanti bisa saya arahkan, bisa arahkan sebelah kiri, bisa habis sementara saya los dulu. Oke, terima kasih atas kesetiaan dan dukungan di channel Namrikus. Semoga teman-teman selalu dilimpahkan kesehatan dan kesuksesan serta kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.